Gue pakai kapur di fret 2, di fret 3 aja biar kelihatan. Soalnya kalau kejauh, terlalu jauh suaranya kurang kenceng. Jadi kalau pelannya tuh gini. Nah, itu caranya. Kalau melodinya doang itu seperti ini. Udah segitu aja yang pakai melodi. Soalnya sisanya agak susah kalau tetap pakai melodi. Jadi cuma di awal doang. Itu di A minor. Petik 2 kali. Jadi metiknya gini. Jadi gak berhenti. Gitu. Jadi clinking pas masuk ke senar 2 fret. Fret 3. Lalu angkat. Lalu jari telunjuk diangkat. Masuk ke A minor. Kalau di A minor itu cuma perkusi sama ritme. Kalau disatuin tuh jadi gini. Jadi pertama itu 2 kali petik atas. Lalu masuk ke double down. Ininya langsung masuk gini. Di situ pas udah ini baru masuk petik senar nomor 2 kelingkingnya masuk di fret 3. Agak susah jelasinnya soalnya emang harus terbiasa dulu main melodi tanpa main perkusi. Jadi pas pakai perkusi itu tinggal ditambahin doang. Gue coba pelanin aja ya. Langsung setelah intro itu masuk ke E minor, ke E mayor maksudnya, langsung ke F. Gitu. Kalau intronya belum paham, boleh diulangi, tapi kalian hafalin dulu melodinya. Kalau pakai chord jadi posisinya gini. Ditambahin bentuk ketukannya gini, cuma ditambahin jadi pakai ritme. Gitu. Terus aja ulang-ulang, jadi jangan pakai melodi dulu kalau belum bisa. Latihannya gini dulu. Kalau udah terbiasa baru iseng-iseng pakai melodi. Terus aja ulang-ulang. Untuk chordnya itu langsung masuk ke E. Sahaja luna, sahaja luna. Pakai ketukan yang ini. Kurang lebih seperti itu.